ngomong-ngomong soal Asian Games nih Mbak, kita nggak main-main nih, targetnya tahun ini 2018 adalah masuk 10 besar. Masuk 10 besar, yang mana di 4 tahun lalu kita gagal bahkan masuk 10 besar aja nggak. Waktu itu di Incheon cuman peringkat 17 ya Mbak ya. Tahun ini kita mencanangkan target 10 besar. Realistis nggak sih Mbak? Kalau dibilang itu mimpi, memang itu mimpi banget. Tapi sebenarnya kalau dibilang realistis, ya cukup realistis setelah dihitung-hitung lagi, dicoba lebih detail lagi. Karena memang dari 40 cabang itu, memang kalau kita bilang bersaing di cabang Olimpiade itu sulit sekali ya. Karena kita ada Cina, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Iran, Kazakhstan, India panjang ya. Indonesia banyak, ya. Kita ada di mana sih? Lalu ada Hong Kong, ada Taiwan, Thailand pun, Malaysia. Mereka udah punya juara dunia, kita juga punya. Cuma memang ketika untuk bersaing lagi, karena ketika ketemu di juara dunia, dia lagi. Dan ketemu di level Asia, dia lagi. Nah, karena itu penyelenggara dan tuan rumah dan tentu saja pemerintah memilih cabang yang kita bisa unggul. Okay. Dan cabang unggulan itu memang cabang yang non olimpiade. Apa aja itu? Jadi kita punya pencak silat, para layang, bridge dan jet ski. Itu adalah 4 cabang utama yang masuk dalam layer pertama untuk meraih peringkat sampai susah ngomong peringkat 10 kayak beneran ya. Iya, peringkat 10 sampai yang kayak berat banget ya. Peringkat 10 ya. Jadi harapan emas Indonesia ada di keempat cabang itu tadi ya. Iya, betul. Pencak silat ini menarik nih karena harusnya kita paling jago dong, memang empat pencak silat ya. Apa cabang ini juga ditandingkan di Olimpiade? Sayangnya ya, tidak. Enggak ya? Belum. Dan belum tahu entah kapan masuk di Olimpiade. Pencak silat, gimana Pak? Pencak silat, kans kita seperti apa? Kans kita sebenarnya besar, karena berdasarkan tes event kemarin, kita punya banyak juara di Februari, tes event Asian Games. Lalu dari 16 nomor itu, banyak ya, 16 banyak nomor ya. Jadi potensinya memang banyak. Potensinya memang banyak. Jadi 16 emas. Kalau seandainya kita 16 ambil semuanya, sampai kita udah langsung aman, ya? Aman di peringkat 10 Asia, malah bisa kita di 9 atau 8 atau 7. Jadi dari 10, dari 16 itu 10 di nomor tarung, 6 di nomor seni. Jadi nomor seni itu lebih kayak gerakan. Jadi nanti tuh penilaiannya pakai juri. Dan memang di tarung juga ada juri, tapi memang itu ada hasil dari kena pukulan atau kena tendangan. Jadi memang ini cabang ini sebenarnya subjektivitas dari wasit itu memang tinggi sekali. Dan memang terkadang itu mungkin kita akan menggunakan itu, karena biasa wasit itu memang akan lebih condong ke tuan rumah. Jadi memang ketika para atlet pun tanding di negara lain, mereka kan selalu bilang ketika lawan tuan rumah, mereka pilihannya cuma dua, mau diikutin wasit, ngikutin wasit, atau pilihan pertamanya ikutin wasit, atau kedua mereka harus menang telak kalau untuk dibela diri. Jadi memang karena dengan adanya hal ini pun negara lain juga melakukan hal yang sama di Asian Games. Jadi untuk pencak silat tuh juga ada Vietnam juga, terus ada Thailand juga, lalu ada China juga. Kalau saingan terberatnya siapa sama Indonesia tuh? Untuk pencak itu silat ada Vietnam. Vietnam jago juga ya? Iya, dulu itu Vietnam sempat mengkontrak pelatih dari Indonesia. Oke, jadi dia langsung belajar dari yang terbaik. Ya, kita lihat hasilnya. Tapi memang sampai hari ini memang Indonesia masih oke lah. Tapi sebenarnya persaingan juga merata sih untuk di pencak silat. Tapi soal di Asia kita masih nomor satu ya. Iya, masih nomor satu. Ya, update satu sama. Update skor kita sambil nonton ya. Satu sama, satu, kita dukung satu terus ya. Ya, seperti yang disampaikan Tia Valen tadi ya. Ya benar kan Mas, kita bisa bangkit kan, buktinya langsung nih, langsung dibalas. Jadi kita menang Mas. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Tadi sampai ke pencak silat ya Mas. Iya, betul. Dan memang kalau untuk di nomor tarung memang kita juga emang ya, karena tarung itu probabilitasnya untuk menang kalah itu memang sangat tinggi juga. Siapa yang paling siap, siapa yang paling gesit dan agresif, biasanya dia yang akan menang. Jadi kalau memang peluang kita itu, apalagi memang di nomor seni itu kita ditargetkan antara 3-4 emas. Dan kalau untuk di tarung 2-3 emas. Berarti anggaplah kita ambil batas bawahnya, yang tarung ambil dapat 2, lalu si seni dapat 3, berarti kita udah punya 5. Punya tabungan 5. Punya tabungan 5 ya. Terus kalau dari para layang ada 6 nomor. 6 nomor pertandingan. Lalu itu mereka ditargetkan 2, lalu di bridge juga ada 6 nomor ditargetkan 2, jet ski ada 4 ditargetkan 2. Jadi 2 2 2 2 6 6 tambah 5 11. Kalau para layang gini yang dinilai apanya, Mas?
arah lain itu ada nomornya, ada ketepatan mendarat, salah satunya itu. Jadi memang itu sangat faktor cuaca tinggi sekali ya, faktor angin. Lalu, besok ini di venue-nya di mana? Di Gunung Mas di puncak. Bogor ya. Jadi memang itu agak kalau cuacanya biasanya tidak mendukung, memang kayak dihentikan dulu atau mungkin diganti sebagai besoknya. Jadi memang cabang-cabang yang kita pilih itu memang bukan cabang-cabang yang terukur ya. Untuk bridge ini sebenarnya kalau kayak cabang konsentrasi. Waktu orang pakai Indonesia. Iya, benar masuk di timnas. Bridge termasuk unggulan juga nih. Bridge termasuk unggulan karena Indonesia memang untuk ukuran internasional level dunia kita tuh jago. Tapi emang Indonesia senang main kartu. Senang main kartu. Udah ini mas. Ya, selama masih ada scrambling, masih ya, ada kartu. Dibudayakan sejak dini ya. Lalu kita juga punya jet ski. Kita punya dua bersaudara, Aero Sultan Nasor dan adiknya. Levelnya jadi, udah dunia juga. Levelnya ya? Dunia, mereka udah sering, mereka memang stay-nya di Amerika Serikat ya, jadi ikut turnamen di sana, terus sering jadi juara, terus lawannya juga udah bukan hanya Asia lagi, tapi benar-benar kayak lawan dari Eropa, lawan dari Amerika. Jadi benar-benar dia itu adalah garda depan kita untuk di jet ski. Garda terdepan. Betul. Di jet ski. Nanti venue-nya di Ancol. Di Ancol ya. Mungkin Mas Anto mau nonton? Iya. Apa lo kita dapat emas ya dari jet ski juga? Optimis. Yeah. Tadi ada cabang yang jadi unggulan ya, 4 cabang yang Mbak Pres sudah sebutkan. Tapi kalau akhirnya cabang-cabang ini mentok, saya boleh dibilang begitu, gagal. Gagal di banyak di inilah, dia diperhitungkan sebelumnya. Iya, betul. Kita punya cadangan nggak sih cabang plan B. Jadi memang 4 cabang tadi itu dia masuk dalam lapis pertama dan lapis keduanya sebenarnya kalau menurut aku sih jauh lebih bergengsi ya. Bukan aku tidak mengecilkan lapis pertama, cuma memang karena lapis kedua itu ada cabang-cabang di Olimpiade. Kita punya ada bulu tangkis, lalu ada angkat besi, lalu ada taekwondo, lalu juga ada panjat tebing. Nanti panjat tebing akan masuk di Olimpiade 2020 untuk pertama kalinya. Dan di luar Olimpiade itu kita ada wushu juga yang di lapis kedua. Jadi memang kenapa dia masuk ke lapis kedua? Karena memang persaingannya itu sangat ketat dan bisa disebut kayak itu semacam 50-50 lah kita bisa dapat emas. Kita belum terlalu dominan ya, di situ ya. Ya, betul sekali Mas Sam. Ya. Contohnya bisa aja di bulu tangkis. Memang kita punya Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Juara dunia tahun lalu. Iya, juara dunia 2017, betul sekali Mas Sam. Tapi tahun ini memang karena faktor usia dua-duanya, dia mundur dari kejuaraan dunia 2018. Oh, nggak ikut dia? Iya, nggak ikut. Karena demi fokus di Asian Games. Nah, karena tapi habis itu juga ada pas ganda dari China, ada ganda yang dari Jepang. Jadi memang ini tuh persaingan di level Asia, ini adalah persaingan di level dunia. Nah, kalau kita mau bahas angkat besi, di angkat besi ada Thailand, ada Korea Utara, lalu juga ada masih banyak, ada juga dari Malaysia, lalu ada dari negara-negara pecahan Soviet itu. Jadi memang ini karena levelnya juga udah level, balik lagi yang seperti itu, level dunia. Jadi memang dia masuk di layer kedua, karena kecuali kita bisa podium aja itu udah luar biasa sekali. Udah termasuk bagus udah ya? Udah termasuk bagus sekali. Buat bulu tangkis sendiri berarti yang paling berpeluang di ganda campuran ya, Mbak ya? Iya, ganda campuran. Kalau memang untuk ganda putra juga masih ada peluang sih, kita punya Marcus dan Kevin. Oh, dua minions ya. Ya, dua minions. Cuman memang kayak untuk melihat permainannya ketika di kejuaraan dunia memang mereka udah bagus, tapi ternyata lawan jauh lebih bagus. Kalah, ya. Ya, dia kalah di perempat final dari pasangan China. Jadi memang China ini meskipun dua minions peringkat satu dunia, tapi dua China di bawahnya itu juga sama ya, kuatnya. Jadi apalagi ketika tipikal pemain Asia, mereka itu kan bermain cepat. Jadi itu emang menguras tenaga banget. Jadi memang siapa yang paling siap, siapa yang paling fit, dia nanti akan dapat emas Asian Games. Betul sekali. Kalau di angkat besi masih kita mengandalkan Eko Yuli kita punya, lalu kita punya juga Denny, lalu untuk di putri kita punya Sri Wahyuni Agustiani. Kalau lari nggak masuk layer kedua, Mak? Lari tidak masuk. Nggak masuk ya? Susah ya? Susah sekali. Karena memang kayak publik biasa kan mempertanyakan kita habis kenapa. Kita euforia kemenangan lalu zombie sekali. Kemarin mungkin betul. Harapannya juga akan terjadi pemecahan rekor dan di Asian Games. Ya. Susah mungkin ya? Mungkin kalau pemecahan rekor mungkin itu masih 50-50 ya, karena kecuali memang dia bisa menjaga performance-nya, tempering dari pelatihnya pas, dia mungkin bisa mengulang kecepatan yang sama atau mungkin memperbaiki. Tapi kalau untuk podium saya pikir agak masih berat. Susah ya, karena ketika
dia di level junior itu larinya 10-18, para pelari China dan Jepang sudah lari di 10-15, 10,0, terus pernah ada yang di 9, jadi berapa. Jadi gapnya lumayan. Gapnya, dan dia kan masih junior, jadi kita tidak boleh terlalu menekan dia terlalu banyak, karena perjalanan dia masih panjang, seharusnya dia masih punya 5-7 tahun lagi lah untuk bisa meraih kecepatan yang lebih tinggi. Kalau di Wushu sendiri kita masih mengandalkan Linswell ya? Ya, masih ada Linswell. Terus kita punya juga Juita. Juita itu yang peraih emas di tahun 2014. Jadi memang untuk Wushu sendiri, karena memang Wushu ini dari China, jadi itu kita memang ya melawan negara yang punya, sama kayak tadi pencak silat lawan Indonesia, Indonesia yang punya. Jadi memang kita harus bisa, harus lebih hebat dari mereka, apalagi juga memang anak-anak Wushu itu latihannya di China, jadi ya semacam bergurunya juga, juga sampai ke negeri China. Betul sekali. Itu jadi, nurutin pepatah. Jadi memang sampai ke negeri China ya. Iya, karena memang dulu tuh sempat salah satu pengurus olahraga berkelakar pernah ngomong gini, udahlah si China nggak usah masuk di Asian Games aja, dia bikin Asian Games sendiri khusus buat dia. Iya, dia sangat dominan. Juara ya, iya, kalau nanti dia juara umum lagi di 2018 ini, berarti dia 10 Asian Games berturut-turut jadi juara umum. Olimpiade dia, iya, Olimpiade bisa urutan 2 ya. Betul, betul. Luar biasa ya, kalau multi cabang China emang sangat kuat ya. Iya, wartawannya aja yang meliput itu hampir 1000. Ini berarti volunteer juga harus bisa bahasa Mandarin. Iya, betul. Banyak banget deh. 1000 mas. Ya, iya. Jangan lupa mampir ke Glodok ya.